Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengajak masyarakat Kota Jambi untuk dapat menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini dikatakan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Sutiono. Dirinya mengajak masyarakat Kota Jambi untuk dapat menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dirinya juga menambahkan, dengan menerapkan pola hidup sehat ini, masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup makan sehat, yang mana kita harus cerdas. Ya, agar bisa kita laksanakan pertanyaan dan tahu siapa yang bisa menjawab. Ke posisi yang tadi Bapak Ibu, karena di sini kita mengajak kepada seluruh masyarakat, Bapak Sekcam, Bapak Lurah, kemudian Ibu Timo. Sandi, JEK TV, melaporkan.